Video kita kali ini kita mau memasak dan mengeksekusi koko bebek. Ini ada bebeknya. Dan ini ada berbagai sayuran dari jamur dan lain-lain. Dan terus ditata harta nanti channel. Selamat menonton teman-teman. Cus. Ya teman-teman, karena kita mau tongkien, kita mau bikin koko. Ini tadi sudah ada bebek. Sup bebek dia beli jadi. Tadi kita didikan, maaf tadi tipnya nggak kerekot. Lalu kita masukkan ini teman-teman, keken. Ini yang agak lama nih, keken. Keken dari bebek ya, ini dari daging bebek biar dia empuk. Dan juga ini yang dari beras sama itu tadi teman-teman, beras ketan sama darah, katanya sih darah bebek teman-teman. Ini kita diamkan biar dia empuk dulu ya teman-teman. Kita tutup. Kiranya sudah empuk, kita masukkan ini usus dari bebeknya. Ini aku kecilkan tapi kayaknya nggak muat ya. Usus itu kita kasih dulu tahu kering biar dia agak mulai sedikit teman-teman. Kita tutup lagi. Biar cepat mendidih. Ini sudah mendidih teman-teman, kita tutup aja. Karena mancul ya, atau kebanyakan dibilangin tadi dibagi dua susah ya teman-teman. Teman-teman, nanti kita masukkan tungkol. Tapi nggak tahu ini gimana ini coba. Nah, kita dulu meresap. Ya teman-teman, untuk mengantisipasi melonjaknya, menguapnya. Nah, ini teman-teman, problem kita ini. Ambil dulu daging bebeknya karena ini udah campur ya dari tempatnya. Daging bebeknya kita angkatin dulu teman-teman. Kita mau merebus yang lainnya dari bebek. Oke. Karena masih banyak yang kita masukkan nanti teman-teman, ada kol, terus ada jamur, jamurnya dua macam tuh masuk semua teman-teman. Terus ini pak ya, ini cukup aja. Ini pohonnya sedikit-sedikit ya. Aman. Lanjut kita masukkan jamurnya. Ini. 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 Ini.
untuk si jantungnya bentar ini teman-teman. Lalu ini kayak lupa kopis sayuran sultan ini bisa siap situasi sama keluarga biar kan sedikit untuk urut teman-teman. Kita ditutup, nah, teman-teman, sedikit empuk dan senang kita masukkan cincin pun. Menculai. Ya teman-teman, kita masak ini kita makan semua biar terhitung datang. Matikan kompor teman-teman, terima kasih sudah menonton video selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.